Saya mengantar teman-teman uh, yang dipimpin oleh Ibu Lucika Dito. Beliau ini uh, organisasinya namanya Stop TB Partnership Internasional. Nah saya ini di Indonesia jadi partnernya Stop TB Partner Indonesia yang kita urus hanya satu, memberantas TBC Tuberkulosa atau TB. Nah, jadi kita laporkan ke Pak Presiden bahwa kita ini Indonesia, India, Cina ini, tiga besar untuk TBC di dunia ini. Jadi harus dengan serius. Yang fokus kita bicarakan tadi, selama ini kan ya TBC ya di apa, urusannya di pemerintahan Menteri Kesehatan. Tapi dengan besarnya masalah itu saya kira susah kalau hanya Menteri Kesehatan dan kami ini sebagai apa eh, organisasi sipil dan itu juga terjadi di seluruh dunia sungguh-sungguh eh, mau membantu pemerintah. Nah Ibu Lucika ini ada di Jakarta dalam rangka mulai besok tiga hari ini ada pertemuan internasional untuk semua eh, pemegang kepentingan, stakeholder dari pemberantasan tuberkulosa. Itu dari pemerintahannya aja lebih dari lima negara Menteri Kesehatan akan hadir. Ada organisasi-organisasi besar kalau Donatur itu seperti Yayasan Bill Gates akan hadir, USAID, WHO semua akan datang duduk membicarakan tuberkulosa dunia tapi karena ada di Jakarta ya tentu kita fokus bagaimana eh, tuberkulosa di Indonesia ini bisa dengan cepat kita bisa turunkan jumlahnya karena dunia ini punya target dalam waktu 2030 10 tahun dari sekarang Cita-citanya atau kita berkeinginan untuk mengeliminasi, mengnolkan TBC, dan ini pekerjaan yang sangat tidak gampang untuk uh, kita di Indonesia ini. Jadi intinya itu uh, satu hal tadi yang saya sampaikan juga untuk mempermudah kerjasama antar uh, kementeriannya. Di, sedang dirancang sekarang ini peraturan presiden khusus tentang tuberkulosa supaya nanti kerjasama antara menteri kesehatan dengan menteri-menteri lainnya ini bisa lebih 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 lancar gitu nah, seperti diketahui indonesia ini kan otonomi daerahnya kuat jadi teman-teman di para bupati wali kota itu perannya sangat penting Nah, dengan peraturan presiden yang sedang dibuat ini, nanti selain menteri kesehatan, mungkin misalnya menteri dalam negeri pun bisa ikut berperan di situ.